Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di AJ Gaming Channel. Lalalala. Oke teman-teman ya, udah tahun baru ini, lembaran baru. Kayak lu tong, lembaran baru coy. Tahun baru is another day bro. Cuman reset aja, reset ulang. Liburannya lebih banyak bentar. Nope. Aduh mati gue. Aduh. Ampun bosku. Gak punya senjata bosku. Gue ngeliat orang. Maaf dah. Gampang lewat bosku. Berantem lah kalian ya bosku ya. Beda pasti. Wuhuu, rame, mantap. Mampus, kenal. Ada orang. Rame. Kok mati sih yang gua kenok? Gak di revive loh teman-teman. Di rooftop satu, di kiri satu, ramenya ya ampun. Sabain. Tungguin di sini dong. Sampain gua. Gak apa-apa lah sampein ya. Gua sampein dia satu. Pesan karma. Dia nyampain gua nyampein dia balik teman. Tahun baru nyampa gaming. Ya teman ya. Solo squad juga dia. Ini ya caranya ya. Nahan di tangga ini udah paling bagus sudah. Gak bakal ada yang bisa ngalahin. Itu dia. Tiada ampun bagimu bosku. Langsung kita lobbyin aja bosku. Tak pakai lama. Langsung lobbyin. Langsung menangis darah tung-tung. Capek-capek ngelut ya kan. Langsung kita lobbykan. Tenang. Oh, rumah biru. Fix sudah. Temennya ada gak ya? Oh, habis. Bye, have a great time. Wah, kaya bung, temen-temen. Mitra olahraga gimana nih? Hah? Kara, kaya raya dan ya. Kara dengan. Lubang tampan. Kok gua kelihatan sama dia? Kira-kira gua enggak kelihatan. Ya ini dulu. Ya ini enggak ada nyatur sih.
Oke, lengkap temennya. Peralatan saya lengkap semenjak dapat dari sini. Very good. Dia bisa ngeliat gua loh tadi, bang. Akhirnya nggak kelihatan loh. Bisa-bisanya kamu ya. Memandang diriku dengan penuh cinta. Yang situ belum sih. Itu apaan tadi gua ambil? Kayak untuk event nih. Tampan dan papa muda temen ya. Cocok ini, satu pasang nih. Cocok tampan, sebenarnya papa muda. Biar gue bisa spray jarak jauh, gue pakai angle aja temen ya. Oh, wah, face baru tuh temen. Terus gue udah lecet. Oh, di luar juga ada pak. Jangan takut temennya, jadi dekat ya. Harus mempercaya hasil latihan kita temen. Kalau jauh-jauh gue takut ya. Tembakin 4 orang, 5 orang. Kalau jadi dekat, tidak ada kata takut untuk kita semua. Takut hanya untuk orang takut. Tunggu, dimana lagi musuhnya? Tunggu, gue mau ngeliat dulu. Ambil rambu enak nih. Rambu Vola. Rambu AWM, oke, one set ya. Wajay! Kena AWM, asuuu. Halo teman-teman. Kayak mana ini, kita harus main solo squad lagi nih ya. Kacau ini. Gara-gara mati sama AWM konyol ini teman-teman ya. Tak terima aku. Mana tadi yang satu squad? Terus itu ya. Satu squad doang kan? Oke, satu doang. Buat PC elemen. Oke, perang lah kalian ya. Perang lah kalian. Sini loh, maju loh sini loh. Ntar ya, siapa tau ada senjata lebih mumpuni. Oh, nah gini kan lebih murung ini nih. Gue jeder-jeder nih pala lu. Aduh, di atas lagi deh. Ngeprom di situ lagi si bangke. Nope. Aduh, ampun. Sixteen gua perkasa aja ya, bisa ngekill atau skor temen. Seberang ada orang SK, S2M16 lagi, S12K salah ngomong gue. S12K bukan kaleng-kaleng. Oh di gudang, oke. Gak bakal berani sih orang, yakin gue. Dalam satu itu di atas satu. Oke, gua ngeliat dari situ. Gua ngeliat dulu deh. Berarti dua orang di situ ya. Gua ngeliat dulu. Kan gua bunuh. Ngintip-ngintip lah kalau di sana ya. Oh, beda squad ternyata.
Wah, samanya di situ lagi. Teman satunya di sono. Sambil nunggu ngeheal deh, dikit-dikit. Oke. Atas terus, Kot. Jalan dekat kita nggak usah takut deh. Latihan di TDM gak ada gunanya kalau kita takut-takutan. Waduh, ada yang liat gue lah. Tiba-tiba ada satu squad dong depan gue. Muter kiri aja deh, muter sono jauh. Habisnya nih. Kita flank ya temen. Itu kayaknya dari perumahan deh. Baru nyampe. Ini cewek nih. Satu orang. Jadi ada tiga orang sih. Kalau menyerah dekat nih, jangan takut-takut nih. Sini. Oh, ada yang kenok. Dia ngenokin orang di mana ya? Maksudnya dari situ. Atau dia tuh. Asem. Gak wajar banget tuh orang. Oh iya. Mati lo pasti sama gue lo. Mampus. Ini lo bangke. Turunnya di mana tuh bisa kayak gitu? Maaf maaf aja ya. Abotnya biarin aja, malas gue bunuh. Dia turunnya di situ. Oh, satu shot. Bener apa itu? Nampak aja. Gua udah menem sisin sebenernya. Menem sisin jarak dekat tuh, aduh. Susah banget cuy. Gitu ya. Oh, flare gun lagi. Up. Keras aja lah. Gue pengalaman kayak gini gak diras. Gue yang mati ya. Mungkin gue ras. Gue udah mati. Kagak peduli 4 orang.
cuy. Cheater gua. Gak sih, sepersekian detik doang tuh. Nongol langsung mati. Sini juga sih, temennya oh, enggak. Yang pertama tadi mana ya? Kenapa? Eh, kemana ya temen-temen? Itu dia. Gak ada nolongan sih. Gue mainnya pakai AR aja, double AR ya. Ada PPP sih. Wah, ada yang belakang gua. Nyerah. Ampun bosku. Aduh. Kelihatan kan. Di sini apa? Nyaris kena headshot gua. Jauh banget tuh, pengen 8 pas. Tiga orang pak. Aduh. Come here. Ini gak ada jatah nih. Tiba-tiba nongol. Mana ya?
ada M4 gak diambil dong sama orang. Kocak. Mereka terlalu fokus sama yang di atas kali ya. Darah gue masih gua waktu napas napa. Ada rada sini. Lock tuh deh supaya enggak kepencet-pencet atasnya. Buat nganterin barang. Hehehe. Nyaperin buat nganterin barang. Oh di bawah situ. Ya ada gerak dong dia. Dia mau gue tembak. Ini gerak kemana ya? Oh, gak jona sih dia. Kita gak jona ya. Masih gerak sih. Yakin gue. Oke, teman-teman, itulah perjuangan YouTuber ya. Jadi gak segampang itu ternyata ya bikin konten ya. Gue menyerah. Sampai banget ya. Jadi ini ranknya cuma crown doang, teman-teman. Crown 1. Itu udah keras-keras banget musuhnya, udah mantep banget. Jadi butuh perjuangan lagi lah. Mungkin next video kita harus chicken, teman-teman. Harus ya. Jadi semoga kalian terhibur dengan video kali ini. Rahasia di balik video YouTube PUBG Mobile YouTuber ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.